Hai para penggemar RJTV. Kali ini ada kabar terviral dan terpercaya. Sebelum menonton video kali ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan berita terbarunya. Sebelum masuk ke beritanya, yuk kita simak bersama-sama. Pesinetron Haris Friza belakangan kerap digosipkan kembali bersama sang pacar, yaitu Cut Siva, lawan mainnya di sinetron Tajwid Cinta. Nampaknya hal tersebut akan segera terjadi. Kedekatan Haris Friza dan Cut Siva keduanya makin mesra ketika artis 29 tahun meluangkan waktunya menemani sang kekasih Cut Siva bersepeda. Momen bersepeda itu dibagikan lewat kanal YouTube pribadi Haris Friza. Saya enggak tahu ngapain hari ini, tapi saya temenin aja. Nanti kita berdua di tengah ya, ujar Haris Friza di kanal YouTube-nya, dikutip akun Indonesia Selasa tanggal 17 Oktober tahun 2023. Tak pelak pemain sinetron Tajwid Cinta untuk lawan maini di sinetron Tajwid Cinta itu memberikan perhatian. Ketika Cut Siva mengeluh dirinya tinggal di belakang. Alhasil Haris Friza tampil dan memberikan perhatian ke Cut Siva yang sangat menyentuh hati Cut Siva. Naik sepeda bahagia, refreshing, kenapa jadi balapan sih konsepnya, imbu Cut Siva. Lebih lanjut, Haris Friza tampil menunjukkan rasa perhatian kepada Cut Siva. Seraya memberikan gombalan senyum kepada sang pacarnya tersebut. Kalau kamu main sama Bounce Squad jadi kita kompetitif, kamu enggak boleh pelan-pelan. Kalau pelan-pelan entar ditinggalin, timpalnya. Ketika disinggung keduanya segera melanjutkan untuk ke jenjang yang lebih serius. Artis tampan malah mengamini apa yang disampaikan oleh teman-temannya tersebut. Iya ya udah, tapi waktu kita enggak banyak, ucapnya. Cut Siva mencukur abis kumis di wajah Haris Friza menggunakan alat cukur elektrik. Pasangan kedua artis muda Cut Siva dan Haris Friza kerap dielu-elukan sebagai pasangan yang serasi dalam sinetron maupun di luar sinetron. Dikabarkan telah berpacaran, Haris Friza dan Cut Siva tak malu-malu lagi memperlihatkan kedekatan mereka. Kali ini, aktor muda Haris Friza tersebut itu memamerkan sebuah video yang memperlihatkan momen-momen romantisnya bersama Cut Siva. Bahkan Haris Friza tak malu-malu lagi untuk mengungkapkan perasaan cintanya kepada Cut Siva. Kisah asmara kaula muda Haris Friza dan Cut Siva seringkali mencuri perhatian publik. Sebelumnya Haris Friza dan Cut Siva sempat dikabarkan putus hingga keduanya diisukan saling memiliki gandengan masing-masing. Di saat isu tersebut mulai mereda, tak lama kemudian mereka mendadak kembali terlihat romantis dan bermesraan. Bahkan keduanya beberapa kali diketahui habiskan waktu bersama ke beberapa negara, mulai dari Dubai, Malaysia, dan kini melancong ke Singapura. Beberapa momen kemesraan mereka pun tak luput dari sorotan kamera. Seperti yang terlihat baru-baru ini kala keduanya naik MRT di Singapura. Sesaat sebelum menaiki kendaraan umum tersebut, Haris Friza sempat tunjukkan sikap romantisnya pada Cut Siva di Singapura. Dengan sigap, Haris Friza mengikat tali sepatu Cut Siva yang terlepas di saat keduanya sama. Ia sama sekali tak jaim lakukan hal tersebut. Selain romantis, Haris Friza juga perlihatkan keisengannya pada Cut Siva yang dengan santainya membuka ketiak lebar-lebar kala duduk berdampingan di MRT. Video yang kemudian tersebar luas di kalangan media dan berbagai akun gosip Instagram itu langsung menuai beragam komentar pedas. Alih-alih dapatkan pujian, Haris Friza malah ramai disinggung soal tak punya harga diri. Sebagian dari netter secara memabi buta lemparkan komentar pedas dari semua netizen.
Bahkan netizen tak segan mereka layangkan sindiran soal hubungan Haris Friza dan Cut Siva yang masih pacaran namun sudah berlebihan. Oke, sebenarnya mari kita doakan saja untuk kedua aktor sinetron Tajwid Cinta, semoga kedepannya semakin akur dan tetap eksis. Kita sebagai netizen yang bijak, kita harus mensupport akting mereka. Mari tetap kawal dan tonton sinetron tersebut untuk mengetahui lebih jauh terkait alur cerita sinetron Tajwid Cinta. Yuk kita simak bersama-sama dan jangan lupa untuk mendukung channel YouTube ini dengan di like, komen, dan subscribe.